KPM. Apa khabar? Saya Intan Sarah, jurulatih anda untuk hari ini. Jadi hari ini kita nak buat apa? Hari ini kita akan melakukan ujian kecergasan. Ujian kecergasan ini dapat membantu kita menilai perkembangan kecergasan dalam diri kita. Jadi coach menggalakkan anak-anak murid semua untuk melakukan ujian kecergasan sebanyak 4 minggu sekali. Okey, untuk kita menilainya dengan lebih tepat, anda perlu mencatatkan supaya anda lebih berusaha meningkatkan kadar kecergasan dalam diri anda. Baiklah, hari ini kita akan melakukan cabaran, iaitu cabaran seberapa banyak pusingan yang anda boleh lakukan dalam masa 1 minit yang merangkumi 3 aktiviti atau 3 pergerakan. Setiap pergerakan tu anda perlu melakukan sebanyak 5 kali. Dan contohlah kan, kita ada 3 aktiviti. 5 kali berpis, 5 kali tekan tubi, 5 kali separuh cangkung. Itu baru dikira 1 pusingan. Okey, kita perlu buat selama 1 minit. Jika anda mahukan cabaran atau mahukan yang lebih sukar, anda boleh lakukan selama 3 minit atau 5 minit. Jadi, jika anda dah bersedia, coach akan tunjukkan aktiviti-aktiviti tersebut. Aktiviti yang pertama iaitu berpis, posisi seperti ini dan lompat. Okey, sebanyak 5 kali. Kemudian kita akan melakukan tekan tubi. Okey, dan turun. 1, 2 sampai 5. Okey, kemudian kita akan melakukan separuh cangkung. Tangan di sini dan turun. Okey. Sebanyak 5 kali, baru dikira 1 pusingan. Ini cabaran tau. Kita tengok sama ada coach atau murid-murid yang lagi banyak. Okey? Sahut tak cabaran coach ni? Okey, kalau sahut, jom kita lakukan dalam masa 1 minit. Okey, kiraan 3, 2, 1. Berpis. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Okey, push up. 6 pula. 5 je. Okey, push up. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Separuh cangkung. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, teruskan. Pace. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tekan tubi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, separuh cangkung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mari kita lakukan untuk set yang kedua. Kiraan 3, 2, 1. Berpis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, push up. 6 pula. 5 je. Okey, push up. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Separuh cangkung. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, teruskan. Pace. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tekan tubi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, separuh cangkung.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Wow! Korang semua memang terbaik. Coach membuat dua pusingan. Korang bagaimana? Anda semua bagaimana? Wah, sangat-sangat mencabarlah. Siapa yang menang cabaran ni? Hai. Tarik nafas. Bos. Minum air. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey kan cabaran ni? Tak susah sangat. So jika anda mahu mengingati anda punya prestasi, anda catatkan di buku dan setiap kali 4 minggu anda tengok adakah prestasi anda meningkat atau merudum. Okey? Semoga berjaya. Baiklah semua, untuk ujian kecerdasan kali ini kita akan melakukan 6 aktiviti dan setiap satu aktiviti kita akan melakukan selama 1 minit. 1 minit itu anda perlu mengulangi seberapa banyak yang anda boleh. Jadi anda perlu mengikut keupayaan diri sendiri, okey? Jangan paksa sebab kita nak mencatat perkembangan diri sendiri. Okey, untuk aktiviti kita yang pertama iaitu separa cangkung, tangan anda letakkan di bahagian pinggang dan turunkan. Okey, selama 1 minit, seberapa banyak yang anda mampu. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Pastikan anda bernafas, okey? Tarik nafas dan hembus. Sebab ini adalah kemampuan diri sendiri. Jangan pernah paksa diri sendiri, okey? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, lagi 30 saat. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lagi 10 saat. 32, 33, 34. Dah macam kelas matematik pula kan? Ha? 35, 36, 37, 38. Okey, berkat tepukan kepada diri sendiri, coach dapat membuat sebanyak 38 kali dalam masa 1 minit untuk separa cangkung. Jadi untuk aktiviti kita yang kedua iaitu tekan tubi. Okey, posisinya seperti ini. Okey, letakkan kedua-dua lutut di bawah dan turun. Satu, dua, seberapa banyak yang boleh. Okey. Kalau dah ready, dah bersedia, kita lakukan dalam keadaan 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Boleh kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau tak boleh, boleh rehat dulu dan sambung. Okey? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tarik nafas lagi. 21, 22, 23, 24. Yes! Coach berjaya melakukan 24 kali untuk tekan tubi. Okey semua, tarik nafas dulu. Hembus, tarik nafas. Hembus, kalau nak boleh minum air dulu. Okey? Minum air dulu, lap dulu peluh yang ada sebab ini adalah ujian tau. Bukan senaman, ini adalah ujian. Jadi kita perlu memberikan 100%. Boleh? Okey.
Jadi, dalam masa 20 saat lagi, kita akan lakukan set yang kedua. Okey, untuk aktiviti kita yang pertama iaitu separa cangkung, tangan anda letakkan di bahagian pinggang dan turunkan. Okey, selama 1 minit, seberapa banyak yang anda mampu. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Pastikan anda bernafas, okey? Tarik nafas dan hembus. Sebab ini adalah kemampuan diri sendiri. Jangan pernah paksa diri sendiri, okey? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, lagi 30 saat. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lagi 10 saat. 32, 33, 34. Dah macam kelas matematik pula kan? Ha? 35, 36, 37, 38. Okey, berkat tepukan kepada diri sendiri, coach dapat membuat sebanyak 38 kali dalam masa 1 minit untuk separa cangkung. Jadi untuk aktiviti kita yang kedua iaitu tekan tubi. Okey, posisinya seperti ini. Okey, letakkan kedua lutut di bawah dan turun. 1, 2, seberapa banyak yang boleh. Okey. Kalau dah ready, dah bersedia, kita lakukan dalam kiraan 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Boleh kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Kalau tak boleh, boleh rehat dulu dan sambung. Okey? 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tarik nafas lagi. 21, 22, 23, 24. Yes! Kos berjaya melakukan 24 kali untuk tekan tubi. Okey semua, tarik nafas dulu. Hembus. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Itu sahaja untuk ujian kecergasan kali ini. Jadi kita akan melakukan aktiviti penyejukan badan untuk kembalikan kita punya suhu dalam badan dah kembali normal, okey? Kalau bersedia, jom kita lakukan sekarang. Baiklah, kalau semua dah bersedia, semua dah rasa macam nak sejukkan badan, mari kita lakukan aktiviti penyejukan badan. Jadi untuk aktiviti penyejukan badan ini, kita akan melakukan sebanyak satu set. Satu set merangkumi 7 pergerakan. Setiap pergerakan kita akan lakukan selama 20 saat. Okey? Bersedia? Bersedia? Murid-murid semua bersedia ke tidak? Alah, tak dengar lah. Semangat sikit. Bersedia ke tidak? Okey. Kalau semua bersedia, jom kita lakukan aktiviti penyejukan badan yang pertama iaitu regangan hamstring berdiri. Di mana posisi seperti ini, jangkaukan tangan ke bawah. Okey, mengikut kemampuan masing-masing. Jika anda rasa anda hanya boleh sampai ke lutut dan tahan selama 20 saat. Kalau anda rasa anda boleh sampai kaki, tahan 20 saat. Boleh? Okey. 3, 2, 1. Okey. Turunkan perlahan-lahan. Dan tahan 20 saat tau. Jangan tipu tau. Okey, tahan. 3,
2, 1. Oke, seterusnya kita akan membuat regangan kuat di mana posisi kita seperti ini dan tarikkan kaki kanan. Okey, 20 saat kanan, 20 saat kiri. Boleh? Okey, 3, 2, 1. Kanan. Tarik nafas. Senyum. Kalau tak stabil, boleh pegang kawan dan tarik. Ha, nampak? Ha, kalau tak ada kursi, dia jatuh dah. Ha. Tahan tau. 3, 2, 1. Kiri pula. Ha, kiri kau kena pegang sana lah. Okey. Ha, kiri pula. Ha. Okey. Kalau anda rasa anda dah stabil, anda boleh buat berseorangan. Okey. Okey, lagi 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat regangan flexor pinggul di mana kita akan lakukan seperti ini. Okey. Dan tangan ke atas. Boleh? Okey. 1, 2, 3. Angkatkan tangan. Tahan selama 20 saat. Tarik nafas. Embus. Tarik nafas. Embus. Lagi 10 saat, Wendy. Okey, Wendy pandai apa tu? Cicak ke? Okey. Okey, 3, 2, 1. Kaki kiri. Tahan. Coach pula nak makan cicak. Okey, lagi 10 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, seterusnya kita akan membuat regangan bahu di mana tangan kanan ditarik ke belakang. Okey, kemudian 20 saat lagi tangan kiri. Boleh? Okey, 3, 2, 1. Kanan. Okey, pastikan rasa regangan, okey? Di bahagian sini. Tau. Okey. 3, 2, 1. Tangan kiri. Pastikan rasa juga di bahagian sini. Okey. Jangan paksa. Kalau rasa macam ni, macam ni je boleh buat. Tapi kalau rasa boleh pergi lebih, pergilah. Okey. 3, 2, 1. Okey, baiklah, kita akan melakukan regangan tricep di mana tangan ditarik ke belakang. Okey. Okey. 3, 2, 1. Tarik perlahan je, tak apa. Sebab ini adalah aktiviti penyejukan badan. Tahu. Supaya kita punya suhu badan kembali normal. Okey. Tarik nafas dan hembus. 3, 2, 1. Tangan kiri. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baguslah anak-anak murid kursi ini. Semua dengar cakap. Sayang korang. Ha? 3, 2, 1. Kemudian kita akan buat regangan upper back di mana kita melakukan seperti ini. Ataupun macam regangan baru bangun tidur. Ha. Tolakkan. Ah. Okey. 3, 2, 1. Okey. Tahankan selama 20 saat. Pastikan rasa di bahagian belakang ni. Okey. Kesurut Tasha. Okey. 3, 2, 1. Okey, aktiviti kita yang terakhir iaitu regangan dada di mana dada ditolakkan ke belakang dan tangan dibukakan. Okey. Lagi 3, 2, 1. Okey. Ke belakang dan tolakkan. Rasa sini, rasa sini. Rasa kat bahagian dada, ha, stretch semuanya. Okey? Macam menerima dengan hati terbuka. Ha, macam tu. Okey, 3, 2, 1. Okey. Oh, seronok diorang dah habis. Ingat coach tak ada lagi ke jumpa korang. Ha, okey.
Jadi terima kasih kepada murid-murid semua. Anda hari ini sangat-sangat hebat. Okey, berikan tepukan kepada diri sendiri. Okey, terima kasih kepada murid-murid semua kerana sudi menemani coach untuk kali ini. Terima kasih semua. Bye-bye.